lalu ya. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara memanipulasi sebuah kubus menjadi sebuah kursi sederhana. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membeli warna pada kursi tersebut. Oke, kita buka saja aplikasinya. Ini adalah kursi yang sebelumnya kita buat. Kalau kita render kursi seperti ini belum memiliki warna. Kita akan belajar untuk memberikan warna pada kursi ini. Yang pertama kita memberikan warna kursi ini menggunakan material. Klik menu material pada panel di samping kanan. Di sini ada material yang berbentuk bulat. Kemudian pilih diffuse dan pilih warna. Kemudian pilih warna ini. Intensity ini berdasarkan pantulan cahaya atau pantulan cahaya yang bisa diterima. Kalau kita tidak ingin memiliki pantulan cahaya dari matahari, dimatikan saja. Kalau kita ingin ditingkatkan intensitinya, saya matikan saja untuk intensitinya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita render F12, nah, kursinya jadi berwarna. Kemudian saya ingin menambahkan satu plane di bawah. Klik di bawah ini. Kita letak di tengah. Kemudian Shift A atau Add Mesh Plane. Atau bisa menggunakan Shift A. A Mesh Plane. Kemudian Scale. Saya ingin scale S 5 kali lebih besar daripada yang awal ini, 5 atau 10 S 10. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke mode kamera 0. Kemudian N untuk mengaktifkan properties kamera, properties-nya. Chiplet lock kamera begin sehingga kita bisa menggerakkan kamera ini. Jika kita menggerakkannya, kita bisa menentukan posisi yang terbaik kita render sesuai dengan keinginan kita. Kemudian terus lagi. Nah, seperti ini. Oke, saya ingin memberi warna pada plane-nya dengan warna abu-abu seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin memberikan warna yang berbeda pada beberapa sisi atau sisi tertentu? Masuk ke edit mode. Menggunakan ini edit mode, kemudian edit mode atau shortcutnya adalah dengan menekan tombol tab. Oke, saya aktifkan terlebih dahulu screen case dan tekan tombol tab, masuk ke menu edit mode, kemudian deselect semuanya A. Setelah itu misalnya saya ingin mengubah warna tempat duduknya, pilih face biar lebih mudah, pilih sini, kemudian bagian bawah, kemudian tambahkan materialnya, kemudian new material, pilih diffuse, ubah warnanya yang berbeda dengan warna sebelumnya, misalnya seperti biru, intensitinya saya kurangi, kemudian pilih assign. Setelah itu, boom, warnanya berubah, berbeda.
gender, ini juga berbeda. Oke, demikian tutorial memberikan warna pada objek. Nantikan tutorial berikutnya di Pembalung Net. Terima kasih.